Ini malah saya akan pakai harian buat saya sama istri aja. Karena mobil ini perjuangan saya sama istri. Nanti lihat ya, sobat aja ya. Nanti saya akan pakai harian khusus saya sama istri saya. Tetapi hanya buat jalan-jalan santai. Sekarang baru sampai di Neck Luxury Showroom. Nah, ini mobil kita yang baru datang. Ini ambil dulu. Ini mobil Clubman yang baru datang kemarin. Ini limited edition, hanya ada satu-satunya di Bali. Ayo buat sobat Ajik, bagi yang ingin nyari Mini Cooper yang limited edition Clubman, hanya satu-satunya ada di Neck Luxury Showroom. Nih lo, lihat. Yang paling unik dan langka selain Ferrari warna merah, ada lagi sejarah hidupnya Ji dan sejarah perjalanan usahanya Ji adalah mobil Putura The Real Pen Carry. Ini ada sejarahnya. Ini mobil yang kita ajak kerja keras, ajak susah dari zamannya Cok Konveksi. Dan ini baru habis restorasi. Ini baru habis restorasi, kita cat ulang karena ini sekarang akan saya jadikan mobil sejarah saya buat anak-anak saya nanti, biar anak-anak Ajik nanti tahu, wah ini kenapa mobil Carry ini ada di Neck Luxury Showroom. Karena di sini kan khusus mobil premium. Tapi tiba-tiba nanti ada yang nanya, "Ini kok ada Carry?" Carry kok yang mendatangkan semua, Ji. Nah. Nanti ada pertanyaan takutnya nih. Ini kan Neck Luxury Showroom kan lebih ke mobil premium. Ini kok ada mobil Carry? Justru mobil ini yang paling mahal. Karena kalau tidak ada mobil ini, nggak mungkin ada showroom, nggak mungkin ada Krishna oleh-oleh. Artinya mobil ini perjuangan yang sangat berat, agak susah, suka dukanya ada di sini. Itu mobil pertama kali ya waktu masih Konveksi ya? Iya, ini. Ini mobil perjuangan di masa usahanya, di masa Cok Konveksi. Nah, setelah Cok Konveksi, ada Krishna. Masih. Kasih nama nanti, Ji. Apa? Nama. Apa namanya? Siapa, gitu. Iya. Oh, cuman ininya belum diganti ya? Ya, dalamnya joknya diganti. Nih, lihat nih. Bisa buka dari belakang nggak? Oh, nggak bisa ya? Bisa. Pak, ambil dari sini. Mau tak mundurin. Ambil dari sini aja. Nah, ini udah direstorasi, catnya baru, peleknya dicat, jok baru. Nah, sekali lagi sobat Ajik, ini mobil Carry Putura ini namanya Carry Putura dari Pen. Ini banyak sejarah yang kita ajak susah di zaman merintis usaha Cok Konveksi bersama ya, istri saya. Iya. Ini kan mungkin bisa kelas, beli kelas. Ini kalau tidak salah zaman itu saya beli 17.500. Ini tahun berapa ya? Coba lihat, kita STNK-nya coba kita lihat. Ya lihat STNK-nya. Wah, lepas nih. STNK tahun berapa ya? Kita lihat. Wah, lepas. Kita lihat ya. STNK. Ini buat sobat Ajik, ini mobil. Terlalu saya belum baca dulu ya, terlalu ya. Nah, ini belum bacanya pasti agak susah nih. Suzuki 150 Putura minibus atas nama Ketut Mas Trining. Jalan Nusa Indah. Tahun mana tahunnya? Tahun 2005. Nah, ini kan buktinya kan? Ini mobil yang kita ajak melarat nih. Melarat dari zaman dulu, dari tahun 2005 sampai sekarang. Berarti kurang lebih usianya hampir
18 tahun ya. 18 tahun. Dari 18, sedangkan Krishna baru 17 tahun. Ini 18 tahun. Tapi emang aja kelihatan, karena aja orangnya bersih, rapi, apik. Catnya bagus ya. Oke lah catnya. Oke, terus yang belum. Ini ditelepon dari semua mobil-mobilnya ya? Iya, ini lihat, bagus banget. Nih, tadi masih atas nama istrinya, Ji. Dan mau pakai harian, Ji. Ini malah, saya akan pakai harian buat saya sama istri aja. Nah, karena mobil ini perjuangan saya sama istri. Nanti lihat ya, Sobat Haji ya. Nanti saya akan pakai harian khusus saya sama istri saya. Tetapi hanya buat jalan-jalan santai.